kayaknya aku mau cepet aja deh. Lupa ambil. Ada yang komen, kok gue takut ya dia sering-sering SR. Ayo lo, ayo lo. Siapa yang nonton SpongeBob? It's me. It's me. Baru bangun ya, enak aja aku udah sarapan, udah bersih-bersih juga, udah rapi. Kita backgroundnya SpongeBob dubbing aja kali ya. Gimana? Oh. Ah. Genshin gitu. Genshinnya enggak dibawa ke sini. Kemarin aku habis makan seblak buatan mamanya Eli. Tadi kita mau beli di dekat rumah Eli, tapi ternyata tutup. Terus mamanya Eli yang masak bersama Onil. Kita bertiga enak. Terus di sebelahnya kayak ada, awalnya aku kira kayak leci gitu, soalnya itu ternyata cilok di belah dua. Nah, bentuknya bulat, terus warnanya putih kan, terus dalamnya ada kayak dekokannya gitu kan. So, kira itu leci. Mana handband Bandung ada tuh. Kalau aku berdiri aku harus tutupin dulu. Jauh di sana. Enggak jauh sih. Bisa diambil tapi jauh. 2 meter lah, ke sana lah. Kaget cerita pas di Bali. Ya jadi waktu itu aku yang event kemarin gak ke Bali guys. Bali yang kemarin. Apa sih? Roommate-nya udah pulang duluan. Aku dari malam roommate-nya adalah diri aku sendiri. Cerita Makassar. Oh ya, Makassar seru banget walaupun banyak waktu menunggu yang lumayan lama ya.
itu aku di sana makan coto, terus makan pisang hijau juga, terus makan nyuk yang kami ke sini untuk menjelaskan semua tentang bajak laut. Salah satu yang bajak laut suka lakukan adalah mendekor ulang. Aku nanti mau share videonya di TikTok. Kok misalnya jadi pas makan coto, bisa video sama makan nyuk. Dan saat-saat tertentu, kami para bajak laut dikenal untuk membebaskan. Ya ampun, jangan lakukan. Au! Benar-benar belajar banyak dari mereka. Squidward, aku akan diserah bahkan. Aku akan kembali dalam satu jam. Squidward? Terus, aku di Bandung makan seblak, terus oh ya makan beli aku jajan bola ubi. Terus kan kemarin waktu lagi di jalan mau menuju ke Batnya Eli kan lewatin Olaf. Oh, aku kira Olaf ya, Olafnya Elsa. Senang bertemu denganmu. Sebelum aku mengkaryakan kalian, terus. Oh ya, terus di jalan kan lewatin jalan Braga kan. Sebanyak yang kayak mendandan di dirinya sendiri menjadi tampilan yang horor kan. Terus Onil mau foto, terus Onil bilang ih gitu kan. Terus aku ngomong mau foto nih, foto aja gitu kan, nanti minta jendela mobilnya dibuka. Terus Onil foto lucu betul. Ada lagi? Aku tidak berpikir apa-apa lagi. Aku juga. Oh iya, ada lagi. Apa itu, Olaf? Kami senang bernyanyi. Palembang nggak tahu aku line up-nya siapa saja. Emang udah ada ya line up-nya? Belum kan? Nanti akan aku beritahu jika aku tak pikirkan sesuatu. Katakan apa yang kalian tahu melakukan sesuatu. Kata Tuan Greg, aku cukup mahir dengan spatula. Bagus, kau adalah kepala koki baru di pesawat kami. Apa yang bisa kau lakukan? Ya, kalau kau mau tahu, aku adalah seorang pemain klarinet yang terkenal. Konsultan perancang interior yang diakui oleh pemerintah, pemilik pameran antik dengan sertifikat, dilahirkan dan dibesarkan sebagai kolektor dan pemahat kayu dan mampu mengenali lebih dari 13.000 merek kendaraan berpedal satu dalam sekilas pandang saja. Plus, aku ahli membuat shuffle yang besar. Mengesankan, kau akan jadi penjaga kamar mandi pesawat kami. Git, yang lain mana? Mana, ayo. Nah, yang lain. Dan masih ada satu hal lagi, sayang. Aku mau turun dari kapal ini. Halo. Akan tetapi, penjaga kamar mandi menghasilkan banyak uang. Bola ubi enak. Tidak perlu tanggal lagi dengan SpongeBob. Selamat tamat ya, teman. Tunggu. Kau tidak boleh melakukan itu. Maksudmu menanyakan warisan dari suku ini? Jika itu berarti menyelamatkan sahabatku, maka jawabannya iya. Kalau begitu angkat senjatamu dan lawan aku dalam suatu pertarungan sesuai dengan yang telah diramalkan. Oh ya guys, kacamata aku hilang. Kacamata yang biasanya aku pakai. Memang sama satu case Loki-nya juga hilang. Padahal itu my favorite kacamata. Itu frame-nya cocok banget ya. Kok bisa hilang ya, enggak tahu dong. Kalau hilang kan enggak tahu. Tidak ada yang meninggalkan kalian. Ada lubang
mungkin kalau ketinggalan gitu nggak tahu gitu. Ini hilang nggak tahu hilang di mana ya nggak tahu hilang di mana kalau tahu di mana ya bisa dicari. Tahu guys, ini hilangnya hilang nggak tahu, sayang banget. Padahal itu aku beli harganya lumayan sih, harganya lumayan, baru dipakai berapa bulan tau? Gimana si Asel di mana ayo si Asel di mana ya, makasih diskonnya. Nggak selesai-selesai, ini dari tadi pagi aku bangun. Malam aku nonton Powerpuff Girls. Oh tadi sempet deng, Blue's Clues. Sebenernya aku dibanding kartun-kartun lain, SpongeBob tuh kayak cuman oh ya udah masih bisa di aku tonton gitu, seru aku tonton. Sebenarnya aku lebih ke anak, aku lihat di TikTok jadi kayak childhood kartun tuh dibagi menjadi tiga jalur gitu, tiga bagian. Terus pokoknya yang pertama Disney Kid kan, Disney Kid. Terus ada Cartoon Network Kid, terus sama Nickelodeon Kid. Nah aku tuh sebenarnya lebih banyak yang nonton Cartoon Network kan, cuman emang di Disney sama di Nickelodeon tuh ada beberapa kartun yang aku suka. Kalau di Nickelodeon aku justru lebih suka ini, Fairly Odd Parents sebenarnya. Fairly Odd Parents. Itu aku suka nonton Cartoon Network kalau nggak salah. Apa ya? Siapa sih namanya? Cartoon Network. Gumball, oh iya Gumball. Ini Courage the Cowardly Dog. Ya aku suka nonton Courage the Cowardly Dog, suka banget. Padahal itu kan lumayan creepy ya, tapi cuman kenapa aku berani nontonnya. Terus oh Powerpuff Girls juga di Cartoon Network. Ah dulu aku suka banget Powerpuff Girls. Aku pokoknya Cartoon Network.
Terus apa lagi ya? Aku lupa apa. Nah, terus kalau di Disney aku ini di mana ya? Teen Titans Go itu di mana ya? Aku lupa. Adventure Time. Oh ya, Adventure Time juga Cartoon Network. Kalau Disney aku Phineas and Ferb sama apa sih itu satu lagi yang aku kasih tahu yang anaknya kembar. Mabel sama siapa ya? Mabel sama oh, Gravity Falls. Iya, yeah, Gravity Falls. Oh, Teen Titans Go juga Cartoon Network. I love Teen Titans Go. Tom and Jerry nonton gak? Tadi malam sebelum aku tidur aku nonton Tom and Jerry. Tadi aku makan roti gitu kan, terus pakai selai jeruk, itu enak banget, aku sampai kaget, jelly selai jeruk gitu. Banget. Terus aku foto, terus nanti kalau misalnya itu aku mau cari, mau beli. Jelinya olah. Oh ya, aku kemarin ketemu papinya Ellie juga, anak anjingnya Ellie namanya Tantan. Terus si Tantan ternyata anaknya aktif banget kan, aktif. Kalau si Jelly tuh kayak bayi banget Jelly. Mungkin emang masih bayi juga sih, tapi bener-bener kayak bayi banget. Kalau Tantan ini kayak anak-anak balita-batita gitu loh. Jadi udah mulai aktif yang lari sana lari sini. Lucu banget. Kita nggak mau warna bulu. Aku punya tipenya dulu tuh ada sih kayak 1 tahun yang lalu, tapi udah lumayan bukan papi lagi, dia udah anjing tua gitu. Nggak tua juga sih, anjing dewasa. Dia kayaknya tuh si campuran gitu. Gede, anaknya anteng banget, nggak pernah ngegonggong sama sekali. Terus kan sering aku kayak hand feed kan, hand feed tuh kayak dikasih makan pakai tangan. Walaupun tidak nurut-nurut banget, tapi maksudnya dia nggak pernah gangguin orang gitu loh. Udah besar. Kayak kalau misalnya aku berdiri dia bisa setinggi lutut aku.
diem banget kalau misalnya aku apa-apain gitu kan, kan gemes ya, jadi kayak mau digemes-gemesin gitu dia diem. Kalau si Tantan kemarin masih sering ngegonggong, kalau ini bener diem banget. Berapa tahun anjingnya? Kayaknya 4 tahunan lebih ada deh. Aku berhasil dan 1 menit sebelum lonceng terakhir, aku bebas. Aku bebas. Terus warnanya tuh agak gray brownish gitu. Brownish gray. Tapi lebih banyak gray-nya sebenarnya. Makasih diskonnya. Waktu itu sering aku share di Instagram stories. Instagram stories. Rasa apa itu? Kayaknya shizu campur gitu deh. Terus kalau misalnya di grooming kan bulunya karena bulunya aslinya panjang banget kan. Jadi sering ditipisin gitu loh. Dan karena kasihan dia kan maksudnya sering main di luar kan. Kalau misalnya bulunya panjang tuh kotoran tuh nempel-nempel kan di bulunya. Jadi sering kalau misalnya di grooming sekalian ditipisin bulunya. Dirapihin. Kamu mau pelihara gugi? Udah pelihara? Apa sih? Mungkin pertanyaannya maksudnya kamu mau pelihara guguk lagi? Tapi itu dia benar-benar nurut banget, terus nggak pernah ngejar orang gitu kan. Aku tinggalnya di komplek kan. Jadi kalau misalnya kompleknya lagi agak rame, itu dia cuman liatin terus udah gonggong. Terus mungkin Onel agak kaget ya ketemu Tantan. Soalnya dia benar-benar gonggongnya tuh, barknya tuh kenceng banget. Kalau ke Jelly kan ya ampun, kayak ya ampun masih bayi banget yang digendong-gendong gitu loh. Terus aku bilang, ini dulu aku juga ada, tapi dia kalem. Ini kartun apa sih? Berkomunikasi. Ini tuh kayak kartun apa sih nih ya? Aku balikin lagi. Aku nggak suka kartun-kartun yang tuh yang gitu-gitu doang, aku tuh gak suka. Patrick malah iklan. Ya nanti ya kalau mulai lagi ya. Tau gak sih kartun-kartun tipe yang tokoh kartunya tuh gak ngomong. Kayak tau gak yang Rabbit Invasion? Itu kan rabbitnya nggak, maksudnya kalau ngomong pun gitu-gitu doang kan. Aku tuh nggak terlalu suka yang kayak gitu. Loh kok ini lagi? Kayak suara-suara nggak jelas gitu, aku nggak kayak. What do you mean? Kartun-kartun seperti itu. Stop,
Minion, kalau Minion kan masih ada orangnya kan, di cerita awalnya ada Gru, ada teman-teman yang lainnya juga, jadi kayak bukan Minion itu. Apa sih Patrick? Ini Patrick kayak lagi bacain berita gitu loh, lucu. Rabbids kan juga ada orangnya gitu. Emang orangnya ngomong di Rabbids Invasion? Kalau Minion kan masih latarnya tuh masih kayak orang-orang, siapa tuh anak kecilnya, Agnes ya. Semuanya banyak banget. Courage bukan yang gak ngomong gitu. Courage ngomong, tapi ceritanya dia tuh jelas. Courage-nya gak ngomong. Tapi kan grandpa sama grandmanya ngomong. Terus musuh-musuhnya kan juga ngomong. Oh, kayaknya tadi cuma iklan deh. Tapi masih ini sebenarnya masih SpongeBob. Kalau Courage itu kan ceritanya jelas ya. Maksudnya kayak ada evil scientist gitu-gitu loh ya. Alur ceritanya tuh ada, kadang tuh kalau misalnya kartun-kartun yang emang jalur ceritanya emang simpel sih, cuman aku kurang suka sih. Iya gitu, kamu nonton kartun aku percaya kok. Emang kalau nggak nonton kartun kenapa? Emang aku I should convince you guys, enggak kan? Aku harus meyakinkan apa? Thomas and Friends ngomong dulu. Saudaraku suka banget nonton Thomas and Friends. Seru Thomas and Friends. Bisa kalian pergi saja. Paw Patrol aku juga pernah nonton. Handyman, aku suka banget Handyman. Itu lagunya sangat catchy Handyman. Karakter Teen Titan favoritmu siapa gitu? Raven. Sebenarnya aku merasa Raven tuh kalau misalnya sendiri pun dia bisa tahu sebenarnya. Nah, dia tuh kuat banget. Tapi mungkin dia merasa dia membutuhkan teman-temannya ya. Dan kalau teamwork kan jadinya lebih mudah juga kan. Sama Raven juga. Raven OP no debat. Ya udah dia kayak hebat sendiri pun hebat gitu. Kalau misalnya di ya, tadi
di apa namanya, di Teen Titans Go. Itu tuh Teen Titans Go ada guys, jadi dia kayak lebih mini daripada yang Teen Titan. Teen Titans ya doang. Kalau yang Teen Titans nya doang tuh rasa-rasanya kayak lebih serius gitu. Kalau yang Teen Titans Go lebih komedi. Ya terus kemarin, kemarin kan apa namanya, Sally kan ngomong ini pengen bawa siapa namanya Tantan ke Jakarta, kayak pengen main lari-larian gitu kan sama Tantan. Terus aku bilang itu main lari-larian aja sama tarantula aku. Saya bilang dia nggak, kayaknya nggak pernah melihat aku kasih makan tarantula kan. Gak aku kasih makan, tapi emang makannya tuh sebenarnya memang sejarang itu, jadi kayak nggak pernah kelihatan. Makannya apa tarantula? Makannya ulat. 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 Oh, anjing awal. Waktu itu pas aku ketemu anjing awal, dia lagi ngantuk banget. Kayaknya mungkin udah dibawa dari kayak awal gitu kan. Terus aku datangnya baru kayak pertengahan. Jadi mungkin udah capek ya. Apalagi kan member JKT kan maksudnya kalau ngajak main tuh benar-benar ngajak main gitu. Ini kayak dia Patrick Star ini. Dia ininya apa? Main karakternya. Ini bukan liputan tentang selebritas. Ini berita penting dunia kriminal. Selebritas. Dunia kriminal. Selebritas. Dunia kriminal. Siap-siap mencuri berita. Kau saja biar gosip. Aku harus pergi sebelum. Itu SpongeBob episode apa? Ini Patrick. Patrick, nggak tahu ceritanya Patrick jadi reporter gitu, terus nggak ada SpongeBob ya? Dari tadi Patrick doang main karakternya. Patrick Star Show, oh iya kali ya. Aku baru nonton siang ini, lucu banget. Kami dapat keluhan soal reporter yang mengusik warga. Kami akan coba interogasi semua yang terlibat. Kau mau wawancarai ku? Mari, aku termasuk berita. Apa yang saudara tempat kau suka? Bisa usi aku ditaburi. Sekian kabar dari dunia kriminal. Apa itu? Oh iya, The Patrick Show. Benar-benar.
Terus kemarin juga cerita Onil kan punya banyak kucingnya ya. Terus lucu banget, terus kayak kita kayak kan diliatin foto-foto kucingnya Onil. Gemes banget. Terus ada kan kucing aku yang dulu itu mirip kucingnya Onil, warnanya sama-sama orange. Lucu banget. Lucu banget. Dan jangan lupa sebentar lagi ada tamu selebritas kejutan kita. Aku udah lapar lagi. Tadi padahal aku udah makan. Oh ya guys, kan akhir-akhir ini JKT lagi sering off air, on air gitu-gitu kan. Aku juga kadang-kadang sering liatin apa namanya? Oh, fancam JKT atau foto-foto JKT lagi off air, on air gitu. Terima kasih banyak yang sudah sering memotret momen JKT48 dan mengabadikan momen JKT48. Terima kasih. Flying Dutchman. SpongeBob ini banyak banget. Banyak banget variannya ya. Sekarang kita lihat
apa sih? Gak ngerti. Kalau harus menebak, menurutku itu benar. Aku menang. Oh ya, ini aku baru, kukunya baru lagi. Ini brown and pink. Brown and pink. Hey, Tuan Star, kau masih hutang $5 untuk koranmu. Tapi ini pendek kukunya. Karena kuku aku ternyata dia sudah lumayan tidak kuat menahan. Brown and pink. Kayaknya aku ganti kuku bahkan kayak belum 2 minggu udah ganti. Karena terang banget gitu, soalnya jendelanya dibuka. Kukunya sehat kan? Tidak sesehat itu, tapi tidak sesakit itu. Sebenarnya ini sering aku ganti karena aku tuh kadang cepet bosen dan biasanya aku suka iseng aku gini-giniin, aku copot-copotin, jadi udah jelek. Terus aku nggak tahan ngeliatnya kalau udah jelek, jadi aku bikin baru. Balik kapan gitu? Kapan ya? Kalau nggak balik, nggak apa-apa lah ya. Nyopot kuku palsu gimana cara? Ini aku nggak pakai kuku palsu nih, kuku aku sendiri, tapi pakai nail art yang gel. Jadi bisa dibentuk ya, pokoknya gitu. Tukang kuku, tukang kuku mahal nggak gitu? Itu ya tadi ya pertanyaan. Sebenarnya tergantung tempat nail artnya di mana sih. Jadi price-nya beda-beda, tergantung tempat. Yang ini lebih seru daripada yang SpongeBob, yang SpongeBob yang biasa seru juga sih. Mungkin ini seru karena aku baru pertama kali nonton kali ya. Bagus kuku asli atau kuku palsu? Karena kuku aku tuh bentuknya udah lumayan ada gitu kan, lumayan bagus lah. Jadi biasanya aku kuku asli, enggak kuku palsu. Mungkin nanti suatu saat kalau misalnya aku pengen pakai kuku palsu. Pakai kuku palsu. Stars.
the light. The school that the parents have wrought. Seek the truth. Oh, sekarang Monster High ada yang versi tidak kartun. Apa ya namanya tuh? Kalau nggak kartun, live action. Ini kenapa dubbing Indonesia ya? Tadi aku mau share PM tapi lupa. Kalau share PM harus di HP ini juga soalnya. Ada yang bilang, ah bohong. Ayo. Emang kalau bohong kenapa? Rasanya masih sakit karena jatuh. Saatnya makan siang. Sekarang kita bisa nonton bulan jatuhmu yang lucu. Pergi dari sini. Perkara mau kirim PM aja. Masa bohong lucu dari betul. Dia makan lonjong kemarin. Kau berhasil melakukan 1080? Ya, aku tidak percaya kok. Kalau kartun kartun Indonesia suka enggak kaget. Kartun Indonesia tuh apa ya? Hey, ayolah, jangan banyak ngobrol, mari bermain. Ya. Sopo Jarwo. Oh. Adit Sopo Jarwo itu ya. Oh, aku pernah nonton beberapa kali. Lucu. Adit lucu. Adit Sopo Jarwo. Unyil, Unyil emang kartun. Bukannya laptop si Unyil itu kan bukan kartun kan? Baiklah, jika memang harus. Teman-teman, maaf, aku harus pergi. Kalian dengar telepon yang tadi kuterima? Apakah kalian ada yang perhatikan Roni yang bilang kering-kering? Kiko, Kiko tuh yang mana ya? Aku ini kenapa? Manusia ikan. Sepertinya itu sakit. Memang. Lalu saat aku mencoba bangun, aku tidak bisa. Aku sangat takut kalau terluka lagi. Oh tidak, aku sangat mengerti yang kau rasakan. Karena trik sulapku juga pernah gagal. Oh itu kartun Indonesia. Oh iya waktu itu aku pernah nonton. Bagaimana kau melupakannya? Aku hadapi rasa takutku. Aku menutup mataku. Lucu. Dan aku masukkan tanganku. Dan yang lebih seram, kalau aku tidak bisa melakukannya lagi. Itulah yang akan kulakukan, menghadapi rasa takutku. Terima kasih, Lin. Sama-sama. Dan aku akan pakai... Oh, ini si Lincoln-Lincoln ini ya? Anak nakal. Hah? Houdini? Anak nakal? Oh, I know this one. Hey, Houdini. Apa yang kau lakukan? Aku menghadapi rasa takutku. Sekarang kartun aku lagi seringnya nonton Teen Titans Go. Masih cinta itu. Tapi rasa takutku menang. Aku teringat saat belajar naik sepeda. Aku sangat takut di bukit itu. Tapi rasa takutku menang. Ah, tapi itu minggu lalu. Bagus juga kan. Bagaimana menurut kalian? Harusnya kita bantu Ronien? Pasti itu sakit. Berhenti menunjukkan video itu, Sergio. Tapi aku menjadi jago bintang.
bagus-bagus banget ya Sergio Ronin. Ya kalau di dubbing tuh kayak lucu banget. Kenapa di dubbing ya? Tapi aku biasanya nontonnya yang gak di dubbing gitu loh. Nonton film tanpa subtitle kayak gitu. Kadang kalau misalnya pakai subtitle pun aku pakai subtitlenya English. Tapi pernah juga aku lagi nonton sambil makan kan. Terus aku sadarnya pas ya aku nonton gini kan. Ternyata aku nggak pakai subtitle. Aku sadarnya tuh pas aku kayak mau ngulang lagi. Biasanya kan kalau di aplikasi itu kan bisa diulang kayak 10 detik atau 15 detik gitu kan sebelumnya. Tuh aku sadar pas aku mau pencet itu ya, kok di bawahnya kosong. Terus tapi kalau misalnya kartun-kartun gitu nggak pakai subtitle aku bisa kok. Kemarin nonton Hotel Transylvania yang berapa ya, yang kedua apa ketiga gitu, itu aku nggak pakai subtitle karena aku nggak sadar. Saya suka nggak sadar kalau soalnya kayak nonton nih kan udah deh. Biasanya aku kayak sambil makan atau sambil apa gitu kan, karena nggak ada waktu kalau misalnya emang cuman buat duduk nonton doang. Jadi biasanya aku sambil gitu kan. Terus jadinya kadang suka nggak sadar aja nonton nih, ngerti terus nggak sadar. Tapi biasanya kadang aku suka pakai subtitle Inggris. Kalau emang base filmnya Inggris ya. Karena Budi ini buang air di baju anak kakakku, aku putuskan memakai bajumu. Oh iya, itu bagus, Lin. Aha, aku kan tidak punya baju ungu. Aku tahu kau tidak mendengarkan. Maaf, Lincoln. Aku masih bingung karena ketakutan pada satu hal yang kusukai. Aku mencoba. Paling susah ngerti aksen. Tapi aku hanya terluka lagi. Sebenarnya aku kan kalau aku tuh belajar bahasa Inggris awalnya bisanya karena bukan karena belajar kan, karena nonton film. Jadi aku tuh dulu sering waktu kecil aku sering banget nonton film. Ya udah film-film kartun gitu kan. Ya bahasa Inggris. Sama mama akhirnya ngerti sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk yang teori gitu-gitu sebenarnya aku tuh masih agak susah. Dan emang teorinya susah. Oh, sang murid sudah menjadi guru. Masih aman? Sudah deh. Kalau drakor pakai subtitle apa? Inggris. Inggris. Terus kan akhir-akhir ini aku lagi coba nonton Peaky Blinders kan. Ada gak sih Peaky Blinders? Iya, Peaky Blinders. Tapi kayak baru episode awalnya. Emang saya telat ya nonton Peaky Blinders ini. Udah ada dari berapa ini? Udah lama sekali ya. Tapi aku baru nonton sekarang. Nah dia tuh kan British-nya amat sangat kental ya. British-nya tuh benar-benar. Jadi aku tuh kadang kalau misalnya nonton nih terus misalnya lupa set subtitle gitu kan, terus kayak aku bengong. Terus, hah? Ini ngomong apa ya?
Baru pas aku lihat lagi, oh iya lupa pakai subtitle. Maaf teman-teman, kalian pasti tidak akan terjebak. Itu lumayan sulit sih. Apa maksud ucapanmu? Aku jatuh dari papan beberapa. Aku baru nontonnya baru episode sampai episode 6 apa episode 5 gitu. Sih baru sampai season baru season 1 episode 6-an gitu. Seru. Aku kira Thomas Shelby ya. Waktu itu di episode mana gitu. Jadinya ceritanya dia belain adeknya kayak ya udah nggak apa-apa kita adik kakak. Yang ceritanya adiknya mau nikah sama orang yang adiknya pengen, terus dia bilang kan ya nggak apa-apa, kita kan saudara, kita harus saling membantu. Tau-taunya akhirnya lucu nih Thomas Shelby sayang adik gitu kan. Terus ternyata besokan paginya adeknya dijodohinnya adeknya nggak tahu. Dibawa ke tempat tentunya mau nikah. Terus kayak lah kok gini, akhirnya aku udah rasa-rasa ingin tepuk tangan aja kayak ih gemes Thomas Shelby sayang sama adiknya gitu kan, ternyata tidak ya. Ternyata itu akal-akalannya dia doang. Ada yang komen gitu ya, Shelby tentu saja. Terima kasih sudah izinkan bantu pameran Dewa Dewi Aztec Profesor Casagrande. Aku senang. Tapi aku belum nonton sampai benar-benar di inti dari masalahnya itu. Nanti ya aku nonton. Lihatlah ular petir giok telalu. Wow, aku heran kenapa kau tidak punya ular petir giok juga. Bagus Falcon. Selama ribuan tahun orang-orang memberi sesajen kepada pelamar untuk dapat cuaca baik dan hujan untuk hasil panen. Beri aku lagi ya dan akan kuturunkan punya. Adiknya Thomas Shelby siapa? Adiknya Thomas Shelby siapa yang namanya? Kan kakaknya Arthur kan? Adiknya itu siapa ya? Dewi dapat mengendalikan alam. Sukuku Lakota percaya pada Wakia, makhluk petir. Oh John ya, John Shelby ya. John sama Finn Shelby. Dan juga sangat kuat. Salah satunya pernah ditemukan di kebun petani ketika para arkeolog menggalinya dan mendatangi ke museum. Awalnya aku untuk menonton episode 1 tuh itu lama banget, itu kayak aku mulai nonton nih. Terus kayak gitu kan. Lama alurnya gitu. Terus abis itu aku berhenti, aku cuma nonton kayak 10 menitan awal gitu. Aku berhenti 2 bulan gak nonton. Terus akhirnya kan aku udah gak punya tontonan lagi kan. Terus kayak gak punya nontonan lagi nih. Terus aku tonton lagi. Tapi akhirnya karena di aplikasinya bisa dipercepat, kayak kecepatannya tuh kayak 1,25 gitu kan. Terus aku nontonnya pakai itu, pakai kecepatan yang itu kan. Terus kayak oke. Tiap season episode awal emang lama banget. Iya, terus pas abis udah episode 5 ke atas gitu, aku kan baru nonton sampai 6 kalau gak salah. 5-6 itu aku udah normal, speednya normal. Dari mana saja kalian? Kakek ingin kalian bersihkan atap. Di sana kotor sekali. Aduh, sudah kotor lagi. Kita kan baru saja bersihkan tahun lalu. Iya, benar kan? Atapnya seperti bandara untuk kotoran merpati. Terus aku malah justru aku nonton Teen Titans Go. Kan itu kartun ya. Aku kan di aplikasinya sama kan, Teen Titans Go sama Peaky Blinders aplikasinya sama. Jadi kadang aku ganti-gantian nonton. Kalau Teen Titans Go justru aku pakai speednya yang 0,75. Karena aku merasa kalau misalnya nonton Teen Titans Go aku meleng dikit, itu tuh dia adegan komedinya sudah terlewat gitu. Jadi aku gak mau ketinggalan adegan komedi satu pun yang ada di Teen Titans Go. Soalnya kan biasanya aku suka
sambil makan atau sambil apa gitu. Kalau misalnya kecepatannya speednya itu 0,75 atau 1,25 itu bedanya nggak terlalu jauh ya guys, jadi masih bisa dinikmatin dua-duanya. Emang cepet dia gitu punchline-nya. Iya, cepet banget banget kayak. Pada saya ketinggalan. Udah nonton MN Quantum Quantumania. Dah. Masih ada ya di bioskop ya sekarang ya? Masih ada enggak sih? Masih enggak sih? Udah nonton. Pengen ngomong adegan yang aku suka, tapi nanti banyak yang belum ngomong. Banyak yang belum nonton. Nanti spoiler. Gak apa-apa, spoiler. Gak bisa, kita harus menghargai orang-orang yang tidak suka dispoilerin. Aku sebenarnya tipe yang suka dispoilerin sih. Favorit series Marvel. Gak tahu, aku tuh gak bisa menentukan satu tontonan yang aku suka banget. Gak tahu, bingung. Hari terbaik. Iya, sangat seru. Sayangnya Telok harus kembali ke dalam. Oke, okay, sudah saatnya kita mengakhiri showroom ini. Kamu baca podium. Oke, di nomor 1 ada Kak Ananda Dimas, terima kasih. Ada Kak Puja, terima kasih. Ada Kak Syifa, terima kasih. Ada Kak Iqbal, ada Kak Rubah, ada Kak Aris, ada Kak Tio, ada Kak Tara, ada Kak Pani, ada Kak Sepia, ada Kak Gets, ada Kak Wahyu, ada Kak Ganiel, ada Jauh Papang, ada Dandi, ada Kak Ananda, ada Kak XUP, Jur XUP, ada Kak Za, ada Kak Alfian, ada Kak Dika, dan Kak Rafli. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih juga gift-giftnya. Kalian mau apa datang sepagi ini? Bye.